Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan membahas salah satu film sejarah yang diangkat dari mitologi Yunani. Tentunya film ini mempunyai rating yang cukup tinggi, karya sutradara Wolfgang Petersen dengan berbagai macam penghargaan. Diadaptasi dari sebuah epos mitologi yang berjudul The Iliad, karya sastrawan Yunani bernama Homer. Film ini juga dibintangi oleh aktor ternama seperti Brad Pitt serta Eric Bana. Menceritakan tentang peperangan besar yang pernah terjadi antara aliansi kerajaan Yunani dengan kerajaan Troya di wilayah Asia Minor, dipenuhi dengan intrik politik serta drama yang ceritanya sangat melegenda. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Troy. Kisah film ini diceritakan terjadi 3200 tahun yang lalu atau sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, di mana saat itu terdapat kerajaan-kerajaan besar di Yunani. Walaupun situasi ini membuat seorang raja dari kerajaan Mycenae yang bernama Agamemnon berambisi untuk menjadikan kerajaannya sebagai pemimpin dari kerajaan lainnya. Men are haunted by the vastness of eternity. Saat itu dia satu-satunya raja yang ingin mendominasi dan memaksa kerajaan-kerajaan di Yunani untuk ikut bergabung ke dalam aliansi serta tunduk di bawah perintahnya, kecuali satu kerajaan bernama Thessaly yang belum pernah berhasil dia taklukkan. How bravely we fought. Atas hal itu, Raja Agamemnon terus berupaya untuk menggapai ambisinya. Dia memutuskan untuk bertempur dengan kerajaan Thessaly, karena sebelumnya mereka menolak upaya diplomasi jalan damai dan memutuskan melakukan peperangan dengan cara kuno, yaitu berperang satu lawan satu yang diwakili oleh para prajurit terbaik dari masing-masing kerajaan. And if my man wins, we'll leave Thessaly for good. Pihak kerajaan Thessaly memerintahkan prajurit terbaiknya yang berbadan besar bernama Bogrius untuk maju ke medan laga. Lantas Agamemnon yang tak mau kalah menanggapi tantangan itu dengan memanggil kesatria terbaiknya yang berasal dari kerajaan aliansi Myrmidon bernama Achilles putra Peleus. Achilles! Bogrius! Walaupun sebetulnya dalam hati kecilnya, Achilles sendiri tak suka dengan gaya kepemimpinan Raja Agamemnon yang selalu memperlihatkan ambisi demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerajaan aliansi lain, karena semua prajuritnya harus berperang demi nama besarnya supaya dikenal oleh dunia. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi. Achilles yang selalu digadang-gadang sebagai keturunan titisan dewa terlihat sangat mudah untuk mengalahkan raksasa kesatria Thessalian itu. Dan ini semua menjadi tanda kemenangan kerajaan Mycenae yang memaksa kerajaan Thessaly tunduk di bawah perintah Raja Agamemnon. Achilles, son of Peleus. Achilles. Is there no one else? Sementara di tempat lain jauh di selatan Yunani, tepatnya di kerajaan Sparta, adik dari Raja Agamemnon yang bernama Menelaus ditakdirkan untuk memimpin kerajaan itu. Tapi berbeda dengan kakaknya yang haus akan peperangan, saat itu Menelaus bertemu dengan perwakilan kerajaan lain yang sebelumnya menjadi musuh untuk melakukan perjanjian damai. We fought many battles, Spartan Troy. Only one man wields a sword better than you. What a god! Dan kerajaan itu bernama Troya.
terletak di seberang kerajaan Sparta yang dipisahkan oleh Laut Aegean, tepatnya di wilayah utara Asia Minor, yang sekarang ini menjadi bagian dari wilayah Turki. Terlihat dua orang perwakilan Troya yang bernama Pangeran Hector, serta adiknya yang bernama Paris. Mereka merupakan dua putra mahkota dari kerajaan Troya, anak dari seorang raja bernama Raja Priam. An adversary, I respect him now as my ally. Lioness. Acara diplomasi perdamaian itu berlangsung dengan rukun dan aman. Tapi keesokan harinya, saat rombongan kerajaan Troya berpamitan untuk pulang ke tanah airnya, Pangeran Hector dikejutkan oleh kelakuan adiknya Paris yang ternyata saat itu dia nekat membawa pergi istri dari Raja Menelaus yang bernama Helen ke dalam kapalnya. You fool, listen to me. Do you know what you've done? Tentunya kejadian ini dikarenakan mereka saling jatuh cinta satu sama lain secara diam-diam, dan atas sikap cerobohnya itu, Pangeran Hector menyadari bahwa semua ini akan merusak perjanjian damai yang dinanti-nantikan oleh kedua belah pihak. Dan yang lebih parah lagi, kejadian ini akan memicu kemurkaan Raja Menelaus yang akan menjadi awal peperangan besar antara kedua kerajaan. The Troy! Our ship! Set sail! Where is she? Oh, my king. I love her. Menelaus yang baru saja sadar bahwa istrinya dibawa oleh Pangeran Troya tersebut bergegas mendatangi kerajaan Mycenae untuk menemui sang kakak, guna meminta bantuannya untuk menyerang kerajaan Troya demi mengembalikan kehormatannya. Mendengar hal itu, Raja Agamemnon menyetujui keinginan sang adik. Terlebih, momen ini bisa dia jadikan sebagai ambisi untuk memperluas wilayah dengan melakukan misi invasi untuk menaklukkan kerajaan Troya yang terkenal sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. I won't rest till I've burned Troy to the ground. You already have. Rencana itu langsung dia bahas dengan pemimpin bernama Nestor yang sudah beraliansi dengannya. Beliau memberi informasi kepada sang raja tentang kekuatan kerajaan Troya yang memiliki benteng pertahanan yang sangat hebat dan susah untuk ditembus. Selain itu, Troya juga memiliki pasukan yang sangat kuat di bawah komando Pangeran Hector yang dikenal tangguh dan dicintai oleh rakyatnya. Maka atas hal itu beliau memberikan saran kepada Raja Agamemnon untuk melibatkan Achilles dan pasukan Myrmidon demi kesuksesan misi invasi ini. Tetapi hal itu pula yang menjadi masalah berat bagi sang raja, dikarenakan Achilles pasti menolak rencana itu. Kecuali jika dia dibujuk oleh seseorang yang bisa membuat Achilles segan dan mau menuruti perintahnya, yaitu seseorang bernama Odysseus yang menjadi raja aliansi penguasa wilayah Ithaca. Agamemnon has a favor to ask. I hope Agamemnon's generals are smarter than his emissaries. Tanpa buang waktu, mereka mengutus Raja Odysseus untuk menemui dan membujuk Achilles yang saat itu sedang berada di daerah Petia. Terlihat Achilles sedang berlatih pedang bersama sepupunya sekaligus kekasih lelakinya yang bernama Patroclus, sesuai dengan cerita mitologi budaya homoseksual Yunani. I'm not asking you to fight for him. You hear at Agamemnon's bidding. Odysseus, King of Ithaca. Raja Odysseus langsung menyampaikan maksud tujuan kedatangannya untuk meminta Achilles bergabung ke dalam armada besar yang dipimpin Raja Agamemnon demi menyerang kerajaan Troya. Walaupun pada awalnya Achilles menolak ajakan itu karena dia tak mau lagi berperang demi Agamemnon. Tetapi dengan kemampuan lobbying serta negosiasi yang dimiliki oleh Raja Odysseus, akhirnya Achilles bersedia untuk ikut bergabung. Walaupun dia hanya ingin berperang demi Yunani, serta demi keabadian nama Achilles yang akan dikenang sepanjang zaman. Please don't swing back. Your business is war, my friend. Sesaat setelah pertemuan dengan Raja Odysseus, Achilles lantas menemui ibunya yang diklaim sebagai seorang dewi bernama Thetis. Tanpa banyak bicara, ibunya ternyata sudah mengetahui semuanya karena sebetulnya dia telah meramalkan kejadian ini. Dan dengan tegas dia membeberkan ramalannya bahwa Achilles tak akan pernah kembali jika dia tetap memutuskan ikut dalam pertempuran melawan Troya, yang artinya dia akan gugur di dalam perang itu.
Tapi jika takdir Achilles mampu mematahkan ramalannya, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di tanah Troya, dan orang-orang akan mengingat nama Achilles sampai ribuan tahun lamanya. Tonight I decide. Sementara di tempat lain diceritakan rombongan pasukan diplomasi Troya telah sampai di istana. Saat itu rakyat tercengang saat melihat Helen istri Raja Sparta tiba di kerajaan Troya. Mereka semua disambut sukacita oleh masyarakatnya dan juga disambut oleh kalangan keluarga kerajaan tanpa kecuali Raja Troya yang bernama Raja Priam serta sepupunya seorang wanita cantik bernama Briseis. I've heard rumors of your beauty for the gods. Welcome. Tapi setelah acara penyambutan itu berakhir, perdebatan terjadi antara Raja Priam dengan Pangeran Hector. Sebagai seorang putra mahkota, dia dilanda kecemasan atas apa yang telah dilakukan adiknya yang telah membawa kabur istri sah dari Raja Sparta, yang dikhawatirkan akan menjadi alasan bagi aliansi kerajaan Yunani untuk menyerang kerajaan Troya. Tapi Raja Priam mencoba untuk menenangkan Hector, karena dia percaya bahwa perbuatan anaknya ini adalah takdir dari dewa. Terlebih, sang raja juga sangat percaya pada kekuatan Troya, sebagai pemilik benteng terkuat yang sulit ditembus selama beberapa puluh tahun. Tapi atas hal itu pula pihak kerajaan Troya tetap bersiaga guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan. Saat itu mereka membuat parit-parit pertahanan di bibir pantai yang diperkirakan akan menjadi tempat pendaratan armada musuh. Sebagian lainnya para pandai besi diperintahkan untuk membuat pedang serta baju jirah yang sangat banyak supaya bisa dipergunakan saat peperangan nanti. Dan setelah beberapa hari berlalu, di atas sebuah menara benteng istana, tiba-tiba prajurit Troya melihat ribuan armada kapal musuh yang kian mendekati bibir pantai. Dengan sigap, lonceng tanda situasi darurat pun dibunyikan, pertanda bahwa kerajaan Troya sedang berada dalam situasi bahaya. Semua warga berhamburan berlari menyelamatkan diri mereka masing-masing. Karena di saat yang sama di perairan laut Aegea, armada kerajaan aliansi Yunani dengan kekuatan sekitar 1000 kapal yang dipimpin Raja Agamemnon semakin kian mendekat. Terlihat kapal dengan layar warna hitam milik Achilles serta prajuritnya berada di garis depan untuk menjadi pasukan penyerang perintis. Hal itu membuat Raja Agamemnon gusar dengan tindakan Achilles yang seolah-olah bertindak semaunya sendiri. You're going to take the beach of Troy with 50 men? Sementara di dalam istana kerajaan Troya, Pangeran Hector memerintahkan kepada prajuritnya untuk membentuk pasukan pertahanan garis depan di bibir pantai guna menghambat laju pasukan Yunani yang telah tiba di lokasi pendaratan. Hingga pada akhirnya pasukan Mermaiden yang dikomandoi oleh Achilles berhasil menginjakan kakinya di wilayah kekuasaan Troya. Tapi sebelum penyerangan dimulai, Achilles melarang sepupunya Patroklos untuk ikut berperang karena memang Achilles sangat menyayangi Patroklos dan tak ingin dia gugur dalam pertempuran ini. Di tanah antah berantah itu, Achilles dan pasukannya langsung bergerak maju menghampiri pasukan pertahanan Troya. Mereka langsung menghujani pasukan Achilles menggunakan anak panah berapi yang menyebabkan mereka gugur satu persatu.
Walaupun di saat yang sama, Achilles dan pasukannya berhasil melakukan strategi formasi bertahan menggunakan tameng dan sukses memukul balik pasukan pertahanan Troya di garis pantai, hingga mereka berhasil menguasai pantai tersebut tanpa menunggu bantuan pasukan aliansi yang belum juga sampai. The man wants to die. Beberapa menit kemudian, armada Yunani akhirnya mendarat di pantai itu, yang membuat sebagian pasukan Troya memutuskan untuk mundur. Dan di waktu yang sama, pasukan kavaleri yang dipimpin Pangeran Hector memasuki kuil Dewa Apollo, yang telah dikuasai pasukan Achilles. Namun seketika pasukan Hector pun satu persatu gugur dan menyisakan Hector yang sendirian. Tetapi Achilles yang melihat situasi tersebut mengurungkan niatnya untuk membunuh Hector dengan alasan masih terlalu dini untuk membunuh seorang pangeran. Fight me. It's too early in the day for killing princes. Pertempuran pendaratan tersebut akhirnya dimenangkan oleh pihak Yunani, dan kini mereka menguasai pesisir pantai bagian barat wilayah Troya. Di saat yang sama, seorang asisten Achilles bernama Eudoros berhasil menawan seorang wanita yang dia temukan bersembunyi di dalam kuil, yang ternyata dia adalah Briseis yang masih menjadi bagian keluarga kerajaan Troya. What's your name? Dan dari sana pula terlihat Achilles diam-diam tertarik padanya dan berniat untuk menjadikannya sebagai seorang kekasih. Walaupun semua perasaannya itu tetap dia rahasiakan di depan semua orang demi menghindari hal yang tak diinginkan. Scene berikutnya berpindah saat memperlihatkan situasi di dalam istana kerajaan Troya. Sejumlah petinggi dan penasihat kerajaan saat itu sedang mengadakan rapat, membahas rencana lanjutan atas peristiwa penyerangan ini. Perdebatan itu pun mulai memanas karena perbedaan pendapat di antara mereka yang menginginkan peperangan, serta yang ingin melakukan jalan damai dengan cara berdiplomasi. Reaper wives, I suggest diplomacy. Our walls have never been breached. I spoke with two farmers today. Hingga beberapa jam kemudian, akhirnya puluhan ribu pasukan Yunani telah sampai di depan benteng terluar kerajaan Troya. Namun di saat yang sama, pihak pasukan Troya telah mengantisipasi kedatangan pasukan Yunani tersebut dengan mengerahkan pasukan infanteri yang ditempatkan di depan pintu gerbang. Untuk pertama kalinya mereka berhadapan dengan kekuatan penuh, walaupun sebetulnya pasukan Mermaid dan Achilles tak ikut serta dalam aksi tersebut, karena sikap kekecewaannya terhadap Raja Agamemnon yang selalu bertindak semena-mena. Kemudian setelah itu, perwakilan pemimpin kedua belah pihak saling bertemu untuk melakukan kesepakatan pertempuran. Tapi di saat yang sama, tiba-tiba Paris memberanikan diri untuk menantang Raja Menelaus bertarung satu lawan satu, demi memperebutkan Helen serta mewakili puluhan ribu prajurit yang akan berperang. You want me to look upon your army and tremble? So be it. I won't give her up, and neither will you. So let us fight our own battle. I accept your challenge, and tonight I'll drink to your bones. Sontak Raja Agamemnon sepakat, walaupun sebelumnya dia meminta kepada Hector agar menyerah dan tunduk kepada bangsa Yunani. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Hector, karena Troya tak pernah mau tunduk pada bangsa asing. Hingga akhirnya pertarungan kedua kesatria pun akan segera dilakukan.
Paris yang memang tidak mempunyai skill bertarung saat itu terpojok, menahan serangan pedang Menelaus yang sudah kenyang dengan pengalaman berperang. Dan secara mengejutkan, di tengah pertarungan itu ternyata Paris melanggar janji sebagai kesatria dan menjadi pecundang saat dia meminta bantuan kepada Hector. See the crows. Fight me! Hingga saat Hector melihat adiknya akan dibunuh, dengan spontan dia lebih dulu menghunuskan pedangnya dan berhasil membunuh Menelaus. Kejadian itu seketika membuat Raja Agamemnon marah besar. Kemudian dia memerintahkan seluruh pasukan Yunani untuk maju secara all out. I see 50,000 men brought here to fight. Di waktu yang sama, pasukan archery atau pemanah Troya yang terkenal hebat segera melakukan tugasnya untuk melumpuhkan barisan garis depan Yunani yang bergerak secara brutal. Dan hal itu berhasil membunuh hampir sebagian prajurit Yunani hanya dalam waktu beberapa menit saja. Ketegangan kian terasa saat kesatria andalan Yunani yang bernama Ajax juga gugur di tangan Hector, membuat peperangan itu semakin tak terkendali. Dan di saat yang sama, Raja Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke kapal. Di malam itu pula, para petinggi pasukan Yunani mengadakan rapat darurat guna membahas pasukannya yang kalah dari pasukan Troya. Dan semua sepakat bahwa salah satu alasan kekalahan ini disebabkan oleh ketidakhadiran Achilles beserta pasukannya. Atas situasi itu, Raja Odysseus kembali melakukan siasat, yaitu dengan cara memancing kemarahan Achilles pada pihak Troya walau harus dilakukan dengan cara apapun, supaya dia bersedia untuk kembali turun ke medan tempur dan membantu pasukan Yunani mengalahkan pasukan Troya. You want the girl back. You can have that damn girl. I need some amusement. Hingga setelah melewati malam itu, pada waktu fajar tiba-tiba pasukan Yunani dikejutkan dengan serangan mendadak yang dilakukan pasukan Troya, yang diturunkan dengan kekuatan penuh menuju kamp peristirahatan mereka. Seketika pasukan Yunani menjadi panik karena mereka diserang oleh ribuan anak panah api yang menjadi pertanda serangan awal bola api raksasa. Ratusan pasukan Yunani kembali berguguran atas serangan fajar itu. Tapi di waktu itu pula terlihat satu kelompok pasukan berkuda Myrmidon yang dipimpin oleh Achilles tiba-tiba bergerak menaiki bukit dan langsung menyerang barisan depan pasukan Troya. Kemudian Hector yang melihat kejadian tersebut langsung memburu Achilles dan mengajaknya berduel satu lawan satu. Hingga pada satu kesempatan, Hector berhasil menghujamkan pedangnya yang tepat mengenai leher lawan tarungnya. Seketika itu Achilles terkapar dan sekarat, tapi di tengah suasana tersebut Hector yang penasaran dengan lawan tarungnya langsung membuka pelindung kepala musuhnya, yang ternyata dia adalah Patroclus yang menjadi sepupu serta kekasih Achilles.
Kejadian itu mengakibatkan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata demi menghormati gugurnya Patroklos di pagi itu. Dan hal itu pun menjadi tanda kesuksesan intrik Raja Odysseus yang berhasil memancing kemarahan Achilles dengan terbunuhnya Patroklos oleh Pangeran Hector. Patroklos! Peristiwa itu pula yang membuat Hector merasa sangat khawatir karena dia telah membunuh sepupu Achilles. Dan di saat itu dia langsung berinisiatif untuk melakukan antisipasi dengan memberitahukan jalan rahasia kepada istrinya untuk berjaga-jaga apabila kota Troya diserang oleh musuh. Pada malam harinya, Achilles melakukan upacara pemakaman Patroklos dengan cara dibakar. Sepanjang malam dia terus berdiri di samping jasad sepupunya yang telah menjadi abu. Hingga keesokan harinya, di pagi itu dia memberanikan diri untuk mendatangi kerajaan Troya sendirian dengan tujuan untuk menantang duel kepada Hector dan melakukan pembalasan dendam. Dalam situasi yang mencekam itu, Achilles terus berteriak memanggil nama Pangeran Hector. Dan atas tantangan itu, akhirnya Hector bersedia melayani orang terkuat dalam pasukan Yunani. Walaupun saat itu Hector sempat meminta maaf atas kesalahannya, tapi keangkuhan Achilles tak membuat situasi berubah, hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Dalam duel itu, Hector terus terpojok menghindari permainan tombak dan pedang dari Achilles. Hingga tak lama kemudian, dengan gerakan yang sangat khas, Achilles berhasil menghujamkan tombak yang tepat tertancap di bahunya dan membuat Pangeran Hector gugur untuk selamanya. Kejadian itu membuat keluarga kerajaan menjadi histeris, terlebih saat Achilles memutuskan membawa jasad Hector ke tendanya dengan cara diikat menggunakan tali dan diseret oleh kereta kuda secara keji, membuat semua orang yang melihatnya merasa iba. Tapi kejadian mengejutkan justru terjadi pada malam harinya, saat Raja Priam berhasil mengendap-endap masuk ke wilayah tenda musuh melalui jalan rahasia untuk bertemu dengan Achilles. Saat itu dia memohon untuk meminta jasad Hector agar bisa dimakamkan secara layak oleh pihak kerajaan. I could have your head on a spit in the blink of an eye. Could give me this small mercy. I knew your father. Dan setelah melihat ketulusan serta keberanian Raja Priam, akhirnya Achilles menyetujui permintaan itu seraya dia membebaskan Briseus untuk dikembalikan kepada pihak kerajaan Troya. Kemudian Achilles memberikan penghormatan terakhir dengan cara memberikan izin berkabung selama 12 hari tanpa serangan. We'll meet again soon, my brother. You're free. No Greek will attack Troy for 12 days. Kesepakatan itu membuat Raja Agamemnon semakin murka, dan atas hal itu pula Raja Agamemnon memutuskan untuk meninggalkan tanah Troya dan kembali ke Yunani, terlebih saat ia mendengar masukan dari para pemimpin aliansi yang mengatakan bahwa tak akan mudah untuk menjebol dinding benteng Troya yang begitu kokoh. Dengan cepat kepergian pasukan Yunani itu diketahui oleh para pengintai kerajaan Troya, dan benar saja, pantai itu kini terlihat begitu sepi, hanya meninggalkan beberapa mayat tentara Yunani yang mati akibat wabah penyakit. Di sana pula para petinggi Troya melihat sebuah patung kayu raksasa menyerupai kuda yang dipercaya sebagai persembahan untuk Poseidon yang diberikan pasukan Yunani.
Tapi Raja Pruim lebih percaya kepada seorang pastor yang menganggap patung tersebut adalah hadiah bagi kerajaan Troya. Lalu dia pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membawa patung tersebut ke kota Troya sebagai bukti keberhasilan bahwa Troya telah memenangkan peperangan ini. Tapi kejadian mengejutkan terjadi saat seorang pasukan pengintai Troya melihat ratusan kapal-kapal perang milik Yunani yang ternyata masih bersandar dan bersembunyi di sekitar teluk yang tertutup tebing bebatuan di pantai itu. Dan semua ini ternyata merupakan strategi pasukan Yunani untuk melakukan serangan secara diam-diam. You're the prince now. Dan strategi itu benar-benar terjadi. Karena pada saat malam harinya, Achilles yang bergabung dengan pasukan Odysseus tiba-tiba keluar dari patung kuda raksasa tersebut. Lalu mereka mengendap-endap membuka gerbang benteng Troya, serta memberikan sinyal kepada pasukan lainnya untuk segera melakukan penyerangan. Dengan mudahnya pasukan Yunani berhasil memasuki benteng Troya yang bertahun-tahun belum pernah berhasil ditembus musuh. Tanpa buang waktu, pasukan Yunani tak segan-segan membunuh siapapun orang di dalam kota, serta membakar rumah-rumah warga sipil. Namun secara senyap Achilles bergerak sendirian untuk mencari Briseis sebagai kekasihnya. Karena memang saat itu pasukan Yunani tidak dapat dibendung oleh pasukan Troya. Bahkan dengan mudahnya Raja Agamemnon menyusup ke dalam istana dan berhasil membunuh Raja Pruim sebagai pimpinan tertinggi kerajaan Troya. Where? I don't know. Please. No one. There no one. Tak berhenti sampai di sana, Raja Agamemnon juga berhasil menemukan Briseis yang sedang berdoa kepada dewa. Dia langsung mengancam kekasih gelap Achilles itu, yang dianggap sebagai penyebab perpecahan aliansinya dengan Achilles. Walaupun di saat yang sama, tiba-tiba Briseis mengeluarkan belatinya dan berhasil membunuh Raja Agamemnon. Achilles berhasil datang tepat waktu saat Briseis hendak dibunuh oleh pasukan Yunani. Tapi di waktu yang sama, tiba-tiba Paris datang ke tempat itu dan langsung menghabisi Achilles yang dianggap sebagai musuh menggunakan panahnya. Akhirnya Achilles tersungkur dan tewas saat salah satu panah tepat mengenai tumitnya yang menjadi titik kelemahannya. Paris tak mengira bahwa sebetulnya pada saat itu Achilles berada di pihaknya untuk menolong keluarga kerajaan Troya dari ganasnya pasukan Yunani. Tapi kejadian itu tak mungkin untuk bisa diulang, hingga akhirnya Paris bergegas membawa Briseis masuk ke dalam terowongan rahasia yang menuju ke lembah Gunung Aida untuk menyusul keluarga kerajaan lainnya yang lebih dulu melarikan diri. Hingga singkat cerita, keesokan harinya setelah peperangan ini berakhir, di dalam istana kerajaan Troya yang berhasil ditaklukkan, Raja Odysseus melakukan upacara pemakaman Achilles untuk memberi penghormatan terakhirnya, berharap namanya akan dikenang sepanjang zaman sebagai sosok pembawa kemenangan bagi bangsa Yunani. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.